mari kita dengarkan rekaman pengajian remaja malam Rabu pimpinan Abu Haram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Sidki Yahya. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi untuk menggenapkan ayat
Allahumma rabbi, maka lipat kali sholat itu diulangi tetap dua kali, bukan hanya satu kali. Qol qol sholat. Wasu botol ikomati kamilatan, ada fungsi buat redaksi bacaan komat secara menyeluruh adalah Allah Akbar, Allah Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alal falah, Qallamatish shalah, Qallamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu yang biasa kita kenal. Nah, 8 qomat seperti itu berdasarkan hadis-hadis sahih. Qad tsabata dzalika bil ahadits sahih. Lapan kali itu berdasarkan hadis-hadis sahih inda Bukhari wa Muslimin wa ghairihima, riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Nah, itu perbedaan pertama, adzan dua qomat satu-satu kecuali lapan qomat di sholat. Perbedaan kedua, at-tarassul wa tamaddud fil adani wal isra' fil iqamah. Perbedaan kedua antara adan dan iqamah, at-tarassul wa tamaddud fil adani. At-tarassul wa tamaddud artinya pelan-pelan menyuarakan adan, dan sebaliknya wal isra' cepat-cepat menyuarakan iqamah. Kalau adan lambat-lambat, kalau komat cepat-cepat, dan kalau komat bawah, tidak perlu dipanjang-panjangkan. Kenapa beda itu begitu? Di anal adana bilbol, nah adan itu ngasih tahu kepada orang yang memang belum ada di masjid. Adan itu kan memberitahu orang yang goib, orang yang memang belum ada di masjid, yang masih ada di rumah, di jalanan. Dia tahu masuk waktu sholat dan segera kubur masjid. Pakana tarbiu bihi ablawah. Maka kalau adzan itu disuarakan pelan-pelan, itu lebih menyampaikan kepada mereka yang berada di luar masjid. Lebih menyampaikan, artinya supaya adzan itu lebih jelas kepada mereka. Kalau cepat-cepat lebih jelas dan gak kebuku lagi. Sedangkan iqamah itu lil hadirin, kalau qomat itu memberitahu bagi memang orang yang sudah hadir kubur di masjid. Jadi gak perlu lambat-lambat. Kan qomat itu hanya mungkin bahwa saat ini akan didirikan sholat. Kalau adat kan mengumumkan, mari sini sholat, datang ke masjid. Sholat sudah masuk waktu. Maka kalau isra'u bina aksar, maka cepat-cepat pada qomat itu lebih cocok, ya. Kenapa? Karena memberitahu kepada orang yang hadir. Berbeda kalau adzan memberitahu kepada orang yang qomat. Akhirnya bedanya pun adzan disuarakan dengan lambat-lambat, sedangkan adzan cepat-cepat. Nah, kemudian masalah yang ketiga atau perbedaan antara adzan dan qomat yang ketiga, maka alaihi fawaidu, orang yang mempunyai hutang pokok, orang yang mempunyai hutang pokok sholat, wa'arada ayat dia, dia ingin membayar pokok sholat. Sholatnya banyak, mawain. Dia punya sholat dzuhur, asar, maghrib, isya yang pernah ditinggalin lebih daripada satu. Dia ingin menunaikan qadhanya itu pada satu waktu. Nah, ini bagaimana adzannya? Apakah adzan pada tiap-tiap sholat qadha? Adzana lil ulama fat. Adzan disunahkan adzan hanya untuk sholat yang pertama. Setelah sholat pertama mau tambah sholat qomat lagi, nggak usah adzan, cukup qomat saja.
ternyata kamu sholat sholat hadir imannya sholat pakai apa itu?
kalau sholat fardu kan ngajakinnya, ngundangnya pakai adzan dan qomat. Selain sholat fardu itu, bagaimana cara ngundangnya? An-nida'u lis-shalawati wa yadil maqbul. Nida yang mengundang, mengajak orang sholat-sholat selain sholat fardu. Bagaimana caranya? Al-adzan wal iqamatu sunnatun mu'akkadatun lis-shalawati wa qomat. Adzan dan qomat tersebut tadi hanya sunnat mu'akkadah untuk sholat-sholat fardu yang lima. Baik itu yang fardu, yang hadid, yang adaan, atau yang qobaban tadi. Amma bayuhan adapun selain sholat-sholat fardu mimma tusan bil jamaah, daripada sholat-sholat sunat yang memang dikerjakannya secara berjamaah. Kalau yang dikerjakan tidak berjamaah, ya gak perlu ada undangan. Sholat sunat yang memang dilaksanakan secara berjamaah seperti mana? Kami ini seperti dua sholat hari raya Idul Fitri, apa itu kan berjamaah. Walau supaya sholat gerhana matahari, gerhana bulan itu kan berjamaah. Wajana tak sholat berasa berjamaah. Nah, bagaimana cara mengundangnya? Fala yusan pihak adat bagi tidak disunatkan pihak padanya adat. Nah, kalau memang gak ada adzan qomat, bagaimana mengundangnya? Lafaznya bagaimana? Innama yaqulu biha as-shalatu jami'ah. Nah, jadi undangnya itu seorang mengatakan as-shalatu jami'ah. Jadi itu sebagai ganti daripada adzan as-shalatu jami'ah. Kadang-kadang ditambah rahimahumullah. Itu salat tarawih itu salat jami'ah. Nah, mana kejadiannya kata-kata as-salatu jami'ah? Awal dua di muslim an Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhu qala. Kata Abdullah bin Amr bin As. Lamman kasafati syamsu 'ala Rasulillah. Tatkala terjadi gerhana matahari 'ala ahli Rasulillah, pada waktu zaman Rasulullah terjadi gerhana matahari. Sempat dengan kematian anak beliau Ibrahim. Nabi Muhammad punya anak laki namanya Ibrahim, umur 2 tahun meninggal dunia bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Dia enggak ada kaitan dengan kematian seseorang, memang bertepatan aja. Ya Allah takdirkan kematian Nabi Ibrahim bertepatan pada waktu itu dengan peristiwa yang gerhana matahari. Ini orang salah paham. Mungkin matahari ini ikut sedih nih gara-gara Ibrahim anaknya Nabi meninggal dunia. Kumpulin orang sholat, suruh mundang, bagaimana cara mundangnya? Sholat mundang, nudiyah as-sholat mundang. Mundangannya bunyinya apa? As-sholat. Nah, setelah sholat sampai kita berkhutbah, khutbah isi khutbahnya itu ya berkenaan dengan salah paham tadi. Ya jadi salah paham bukan paham gerhana matahari terjadi karena kematian seseorang, karena lahirnya orang besar, karena ini, karena itu, enggak ada. Itu ayat demi ayat adalah salah satu tanda kekuasaan Allah saja. Ya. Apabila terjadi karena gerhana, kata Nabi, Allah, maka berdoalah kamu paling sedikit, ya. Paling sedikit doa supaya matahari yang menutupi, ya, apa bumi atau bulan yang menutupi matahari di siang hari itu segera Allah Ta'ala buka kembali cara doa minimal atau sholat gerhana itu yang diperintahkan seperti itu, ya, bukan ada anggapan-anggapan lain yang apa namanya yang apa itu ya yang salah gitu ya. Atau ada anggapan orang-orang kita itu kalau ada orang hamil terjadi gerhana matahari ngumpet ke bawah ranjang supaya anaknya kagak belang. Nah, itu kan anggapan-anggapan seperti itu adalah yang salah. Orang-orang nyari ya itu namanya disuruh sholat berdoa.
khusyuk yang memang ada dalilnya, as-shalatul jamaah dibiasakan sholat sunat yang sama seperti sholat gerhana. Apa itu yang sama dengan gerhana? Yaitu sholat sunat yang memang pelaksanaannya secara berjamaah. Jadi dikiaskan ini, jadi nggak semuanya mesti ada dalilnya, enggak. Kan kias ini merupakan salah satu dalil juga yang dikiaskan dengan sholat gerhana. Semua sholat yang memang disuruh melaksanakan secara berjamaah, cara mengundangnya dengan kata-kata as-sholat jamaah. Jadi wakisah ala sholat itu khusyuk bima'na yang sama dengan khusyuk minas sholawatil masnunah, dari sholat-sholat sunat ala itu syurau bihal jamaah itu yang dilaksanakan secara berjamaah. Dengan demikian selesai pembahasan kita mengenai zakat qomat. Surut sehat sholat. Saya udah atal udah komat, sekarang mau sholat tadi. Nah, kalau saya ingin sholat harus tahu syarat-syarat sahnya sholat. Syarat-syarat ini harus dilengkapi sebelum orang sholat. Kalau rukun adanya di dalam sholat, nanti rukun. Kalau rukun itu udah mulai sholat. Kalau syarat ini sebelum orang sholat, semuanya harus sudah lengkap. Satu aja di antara syarat tiga lengkap maka sholat tidak sah. Saya ingin tahu, kita ingin tahu syarat-syarat sahnya sholat. Sebelumnya akan diartikan dulu apa arti syarat. Syarat apa syaratnya? Ini syarat dulu. Makna syarat ini arti syarat. Syarat syai kullu ma yatawaqqa'u 'alaihi. Syarat sesuatu, nah, segala sesuatu itu mesti ada syarat, bukan hanya sholat aja. Syarat segala sesuatu apa tuh? Kullu ma yatawaqqa'u 'alaihi wujudu syai', yaitu setiap yang tergantung atasnya adanya sesuatu. Sesuatu itu adanya tergantung dari syarat-syarat itu. Kalau syaratnya gak ada, sesuatu itu gak ada. Wahwa laisa juz'an minhu, sedangkan syarat itu bukan merupakan bagian dari sesuatu itu. Dia hanya merupakan ketergantungan sesuatu. Sebelum sesuatu terjadi harus dilengkapi. Tapi dia itu bukan bagian dari sesuatu. Kalau bagian itu dikatakan rukun. Nah, jadi syarat itu bukan bagian daripada sesuatu. Kalau memang tidak jelas, di contoh ya. Contoh. Katakan sesuatu yang kita maksud ini contohnya seperti nabat. Apa nabat? Pohon. Nih, pohon sesuatu ini seperti pohon. Pohon ini sesuatu. Adanya pohon mesti adanya syarat. Tanpa adanya syarat nggak mungkin ada pohon. Apa syarat adanya pohon penting? Pohon penting tumbuh di bumi, syaratnya itu. Labut dari wujudnya ala wajil arti bila motor. Mesti adanya pohon, mentiknya pohon di atas muka bumi ini syaratnya adanya hujan. Adanya air hujan. Kalau seandainya gak ada hujan, gak ada air, gak ada pohon, gak mentik itu. Nah jadi syaratnya, syaratkan syarat-syarat itu adalah yang tergantungnya sesuatu atasnya. Jadi tergantungnya pohon, adanya pohon tergantung atas adanya air. Jadi air ini merupakan syarat ada pohon. Nah sekarang tadi syarat itu bukan merupakan jus daripada itu. Nah ini sama ya. Air itu bukan merupakan bagian daripada pohon. Kalau bagian pohon kan bukan air, bagian pohon itu apa? Akar, batang, ya, daun, buah, nah itu bagian ini. Nah, kalau syarat ini bukan bagian dari pohon, tetapi dia adalah syarat adanya pohon. Kalau bagian pohon itu apa? Ya, akar, batang, daun, buah, mengada air kan? Nah, itulah gambarannya, arti daripada syaratnya. Ma'al ilmi bi anna ma'al laisa juz'an minan nabat. Seperti kita maklum bahwa
air hujan itu bukan sebagian daripada tumbuh-tumbuhan. Palmatoru izan syaratul biwujudin nabata. Dalam hal pohonan yang menjadi syarat adanya pohonan apa itu ya? Air. Nah sekarang kita akan praktekkan mengenai syarat-syarat sholat. Pohon tadi hanya gambaran saja. Walahan sekarang kalau kita sudah paham artinya syarat itu apa sekarang, mahiya syurut sihat sholat. Apa syarat-syarat sahnya amalan sholat? Apabila syarat itu gagal lengkap, biasanya sholat itu enggak sah. Tatalah khusus syurut Tuhan indah Imam Syafi'i. Kerikesan syarat-syarat sholat menurut Imam Syafi'i rahimahullah bil umuril arba'ah, empat perkara. Syarat sahnya orang sholat sebelum orang sholat harus lengkap empat perkara. Yang pertama, at-thaharah. Nah, apa itu? Bersih, suci, bersih. Waqad arafta makna at-thaharah. Inti sudah tahu dulu pada awal pengajian apa itu arti at-thaharah. Di dalam bab at-thaharah sudah enggak usah diulangi lagi. Wa hiya tanqasimu ila arba'. At-thaharah yang merupakan salah satu syarat sahnya sholat ada macam-macam, semuanya mesti lengkap ini. Labudda min tawakkuli kulli wahidin min hadzihi at-thaharah. Macam-macam bersih ini mesti lengkap, ya, mesti lengkap itu untuk sahnya sholat. Apa itu macam-macam bersih? Ya, bersih ini salah satu syarat sahnya sholat yang empat. Bersih ini ada tiga macam. Yang pertama A, thaharatul jismi, badan. Badan itu harus bersih, harus suci dari apa? Dari hadas. Orang yang mau sholat, badannya itu harus bersih dari hadas. Falmuhdisulah tasimu sholatu. Orang yang punya hadas, yang badannya ada hadas, tidak sah sholat. Atas ini enggak kelihatan. Kalau yang tadi yang nanti yang buah itu najis kelihatan. Kalau atas ini enggak kelihatan. Jadi yang pertama adalah bersih badan daripada atas ini enggak kelihatan. Ya, orang yang punya atas tidak sah sholat. Atas ini sawarun kana atas asqor. Baik itu atas kecil apa atas kecil. Wabah wudhu, yaitu orang tidak punya wudhu. Orang tidak punya wudhu berarti punya hadas kecil, mau sholat tidak sah. Al-Akbar atau dia punya hadas besar. Mereka lebih terangin kepada lewat hadas kecil apa sebuah kerjaan. Kalau apa seperti orang punya jerapah. Orang punya hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, mau sholat tidak sah. Karena salah satu saran Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, la tuqbalu sholatun bi ghairi wudhu'in. Tidak diterima sholat kalau orang badannya tidak bebas bersih dari badan hadas. Nah kalau hadas kecil caranya dengan ngambil wudhu, kalau hadas besar caranya dengan mandi. Itu baru hanya satu bersih. Katanya ada beberapa macam kebersihan. Ini baru air bersih bahkan dari alat kelulusan. Yang kedua, bahwa di samping hadas apa badan harus bersih dari hadas kecil dan besar, di samping itu juga thaharatul badan minan najasah. Di samping itu juga badan juga harus bersih dari segala najis. Besar hilang, najis juga mesti nggak ada. Wakon alam tawar dan najis sakwaan wahana. Kita sudah kemarin dari terangin panjang lebar arti najis dan macam-macam najis. Hadas tadi ada dua macam, hadas kecil dan besar. Najis juga ada tiga macam. Dari terangin tuh ada najis yang ringan, ada najis yang sedang, ada
sekarang kita mau tahu dalil mana dalilnya orang yang sholat badal itu harus terbebas dari segala macam najis, termasuk adat najis yang ringan, yang sedang dan yang berat. Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fil ladaini yu'adzabani," pada dua kubur, pada dua kubur yang sedang disiksa. Di kubur, Nabi kita pernah lewat kubur, lewat area kuburan. Dua di antara penghuni kubur itu dikasih tahu oleh Allah sedang disiksa, dua penghuni kubur. Nah, kenapa pasalnya dia disiksa kubur? Ya? Amma ahadurum apakana layastabiru minal kubur. Yang satunya disiksa karena tidak beres apa istinya. Istinya nggak benar, gimana artinya nggak benar? Istinya belum bersih, namanya kaya stabil kan? Jadi istinya belum, gimana artinya istinya? Dia kencing itu nggak tiris, ya nggak tiris. Artinya air kencingnya belum tuntas, belum tuntas keluar semua, udah keburu istinja. Sehingga saat dia sholat keluar lagi air kencingnya. Kayaknya dia kencing itu istiqroh dulu, sebelumnya istinja istiqroh. Banyak cara-caranya untuk meniriskan air kencing dengan mendehem-dehem. Khawatir nanti setelahnya selesai istrinya, nanti sisa-sisa kencing yang belum jadi keluar lagi, itu menyebabkan ada kubur. Itu satu di antara sebabnya. Keduanya, yang kedua yang di atas itu adalah karena Yahusi bin Namimah. Itu nggak ada kaitan dengan tema kita. Nah, yang ada kaitan dengan tema kita apa tadi itu? Yaitu orang sholat, sholatnya badan tidak ada najisnya. Nah, ini nih. Jadi riwayat mengatakan layas tabiru dan kopi riwayat layas tabiru. Ada riwayat mengatakan layas tabiru semua sama. Layas tabiru nabaw, layas tabiru nabaw, layas tabiru nabaw semua sama. Kul hasoiha. Apa artinya layas tabiru, layas tabiru, layas layas tajan nabu, layas taharu ibu. Artinya udah tadi berbicara pada saat dia kencing belum tiris. Nah sekarang bagaimana cara ngambil dalil? Tadi kan dalil, tadi kan judulnya apa? Orang yang sholat badannya harus bersih dari najis. Nah ini kalau seandainya orang yang sholat keluar kencing, kainnya apa, celananya kena najis itu boleh bisa nggak disiksa kan? Bisa dikubur nggak disiksa? Nah dia disiksa dikubur berarti sholatnya nggak diterima kan? Begitu. Kenapa? Karena ada najisnya gitu. Ya. Nah di sini yang ada dalilnya najis kencing, sedangkan najis kan macam-macam. Nah, dikiaskan lagi itu jaraknya. Wa mislul bauli kullun najasatil mukhtalifatun. Seperti najisnya kencing tadi, begitu juga najis-najis yang lain-lain. Karena najis itu banyak keterangan mana orang yang penting mana macam-macam darah dan lain-lain. Kalau soal selama ini mengenai najis di darah, Nabi pernah bersabda kepada Fatimah binti Abi Ubaid radhiyallahu anha. Kata Nabi, "Idza aqbalatil haidatu fatusalli." Jika kamu datang haid, tinggalkanlah sholat. Nabi bersabda kepada Fatimah seorang wanita, kamu datang haid, jangan sholat. Fa'idha dahaba qalbuha falsini an indama qasama. Apabila sudah selesai haid, mandi, cuci, baru sholat. Nah ini juga dalil yang menunjukkan bahwa orang sholat tidak boleh ada najis di badannya. Najis ini yang dimaksud apa ini? A. Bersih badan dari hadas. B. Bersih badan dari segala macam najis. Sekarang kita D, A, B, C. Sekarang C, J itu C. C
bersih. Bersih lagi. Karena katanya kan bersih macam-macam. Nah yang C ini bersih pakaian. Bersih pakaian dari segala macam najis. Nah jadi kalau najis ini bukan hanya di badan, di pakaian pun orang yang menggunakan pakaian, sholat menggunakan pakaiannya itu juga gak boleh ada najisnya gitu ya. Falayakni ayakun najis pun apiyan anin najasa. Tidak cukup hanya sekedar badan yang bersih dari najis. Jadi bukan hanya badan doang yang harus bersih dari najis. Balabud antaku nasiyamun latiyan tadi hamusoli nakiyatan ayatun hajar minyak najasa. Bahkan wajib pula pakaian yang dikenakan ya tadi yang dikenakan oleh orang yang sholat pun harus bersih dari segala macam najis. Kalau hadas itu kan hanya ada di badan, tapi kalau najis ini di samping badan, pakaian pun harus tidak ada najis. Nah mengenai pakaian juga harus bersih dari najis, dalilnya mana? Yaitu firman Allah, wa thiyabaka fatathir. Ini langsung dari firman Allah, wa thiyabaka fatathir. Artinya apa? Bajumu harus bersih kalau mau sholat, pakaiannya. Itu dari firman. Adapun hadis Nabi, dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Khawlata binti Yasar. Ada seorang wanita sahabiyah namanya Khawlat binti Yasar, atatin Nabi yang pernah datang kepada Nabi. Makhawlat ya Rasulullah, kata wanita ini ya Rasulullah, inna hulai sali illa bangun wajib. Saya mau sholat, bajunya saya cuma satu. Saya mau sholat, yang dimaksud
yang digunakan oleh orang yang sholat, yaitu yadkhulu fil makan. Yang dimaksud ini adalah apa? Termasuk tempat yang diinjek, yang dipijak, ya, yang dipijak oleh kedua kaki. Dari mulai tempat yang diinjek, antara tempat yang diinjek oleh kakinya sampai ke tempat sujudnya. Dari antara tempat yang diinjek oleh kedua kakinya sampai ke tempat sujudnya, orang berdiri kan diinjek. Kalau sujud ditampak ke depan untuk tempat meletakkan lidah. Itu pun enggak semua. Enggak semua tempat antara diinjek sama sujud enggak semua kan. Itu mimma yulamisu syai'an min badani as-salat. Daripada tempat yang mengenai badannya pada saat salat. Ya, di tempat-tempat yang pada waktu dia berdiri dan sujud, tempat itu langsung mengenai badannya. Kalau tempat yang tidak mengenai badan, di bawah dadanya ada lagi sekabat karena kan nggak kena. Jadi yang orang sujud kena apa tuh, kena apa? Kedua kaki, kedua jempol, kedua ini. Kalau yang di bawah kolong dadanya, kalau memang kagak, sebab itu tidak menyentuh badan orang yang oh, itu yang maksud dengan tempat yang bebas dari. Mislul makanin lati yuhadi sotoru ila kukus. Seperti mana tuh tempat yang tidak terkena badan, yaitu tempat yang ya, yang apa tuh yuhadi ya, tempat yang jurusan dadanya ketika dia rukuk dan sujud ya. Tempat yang jurusan yang dikolong badan, yang dikolong dadanya pada saat dia rukuk dan sujud kan, itu tempat enggak langsung mengenai. Ya supaya ini semuanya itu ini kan minimal tempat yang bebas dari tempat-tempat yang mengenai badan orang atau apa sholat pada waktu berdiri dan sujud. Baik, sekarang mengenai dalil, di mana dalilnya orang yang sholat tempat itu harus bersih dari najis ya. Dari hadis tadi Abu Sallallahu Sallam bisa bermakna makan dari badan yang perintah Nabi menuangkan air di atas tempat yang dikencingkan tempat itu oleh orang Nabawi di masjid. Masjid Nabawi pada waktu itu tanah, bukan kemudian sekarang marmer itu tanah. Ada orang Nabawi, ada Nabawi orang yang datang dari desa, orang Islam. Kalau kenal Nabi, kenapa ingin tahu apa itu Islam? Dilihat Nabi ada di masjid, sahabat masuk aja ke masjid, dikencing dalam masjidnya. Ya, setelah selesai kencing, kemudian Nabi kita suruh sahabat ambil air, saya lihat tuang itu di tempat tanah yang telah dikencingin oleh Allah. Jadi bagaimana cara mencuci tanah yang terkena Nabi? Kalau tanah gampang, tuangin aja air di atasnya, dinyerap ke bawah atas. Dalil ini dapat diambil, hadis ini, peristiwa ini, perintah Nabi buangin air di atas yang di atas tempat yang dijamin oleh Allah, ini tempat masjid, tempat orang sholat. Nah, ini dalil apa? Menunjukkan dalil apa? Dalil kalau orang yang sholat itu nggak boleh tempatnya najis, karena masjid itu tempat orang sholat. Nah, kalau seandainya orang yang sholat tidak perlu apa tempat orang sholat tidak perlu bebas dari najis, nggak perlu disuruh buangin air di atas tempat itu begitu artinya. Waktunya selain makan alat tau dalil kedua ya apa tuh dalil kedua itu mengkiaskan tempat atas baju. Artinya apa? Kalau bajunya orang sholat harus bersih, demikian juga tempat orang sholat. Kalau baju ada dalilnya tuh, bahasanya apa kalau
Samanya dalam soal apa? Mula masatil adat, ya, artinya sama mengenai badan. Kalau pakaian kena badan orang yang sholat, tempat juga nempel. Ya. Kalau baju itu nempel orang badan orang yang sholat, demikian juga tempat orang yang sholat nempel itu. Makanya kalau baju itu mesti tidak ada najisnya, nah tempat juga mesti tidak ada najisnya. Nah inilah, ini baru satu syarat. Jadi tadi syaratnya orang sholat itu empat. Yang pertama bersih judulnya. Nah, bersih ini ada empat ya. Bersih badan dari hadas kecil dan besar. Nah, kalau hadas kecil dihilangkan dengan wudu, besar dengan mandi. Yang keduanya bersih badan dari segala macam najis, bersih pakaian dari segala macam najis, dan yang keempat bersih tempat yang mengenai badan orang yang sholat dari segala macam najis. Nah ini saja yang dapat kita kaji malam hari ini. Baru hanya satu syarat, kemudian nanti ada syarat yang kedua, yaitu masuk waktu, awal masuk waktu, kemudian menutup awal, yang ketiga, yang terakhir menghadap kiblat. Jadi sebelum malam sholat harus lengkap empat empat yang baru yang tidak tahu. Baru satu yang siapa akan dilayani pada hari ini. Baik, sebelum kita tutup malam hari ini, ya mungkin di antara teman-teman kita yang ingin bertanya di persilakan. Orang
Baik, ya, kita tutup majelis kita malam hari ini dengan pada rahmat Allah. Semoga dengan pada yang diberi Allah Subhanahu wa taala dengan tiga panjang umur dan pada sehat bahagia sampai tercapai hidayah iman. Meninggal dunia pada husnul khotimah. Ya sahabat Ikrima, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.